Selamat sore teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat, channel dimana motor-motor original seperti motor sport, motor series GL, Mega Pro, Tiger, ataupun motor lainnya teman-teman. Jadi buat penggemar motor-motoran antik itu ada di sini. Yang baru mampir dibantu subscribe-nya ya. Nggak cuma video-videonya tiap hari update, tetapi motornya juga selalu update terus teman-teman. Oke, sore kali ini aku akan sedikit vlog dengan Yamaha Scorpio Z tahun 2007 225cc teman-teman. Ini yang semalam baru dapat ya, semalam sempat aku review sebentar. Dan sore ini aku akan review secara terangnya, secara detail. Jadi buat nostalgia yang suka dulunya motor kayak gini nih, motor gede. Dan sekarang itu masih ada juga yang orisinilan teman-teman. Unit Scorpio sendiri itu jarang banget aku temui yang masih standaran kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk vlog-vlog video saya ke bawah itu ada nggak review Scorpio Z, itu nggak ada teman-teman. Karena setiap aku ditawarin unit ini, unit yang sudah nggak standar ataupun sudah part-partnya itu sudah dilepas-lepas semua, atau nggak segel, atau kayak kilometer sudah banyak, jadi aku nggak akan beli. Kenapa ini aku saya tampung, saya beli, dan aku persembahkan konten kayak gini nih ya, karena kondisinya antik, kilometernya juga rendah banget kayak gini. Lihat, buat teman-teman yang tahu motor Scorpio Z yang nggak ori apa aja, boleh komen di belakang ya, di bawah. Menurut aku sih cuma spekbor depan aja, yang lain orisinil semua teman-teman. Oke, kita mendekat dulu, lihat dari tangki, speedo, dan kilometer. Oke, ini saya tampilkan stang setir secara terangnya untuk Scorpio Z tahun 2007. Ini netralnya saya matiin dulu ya. Dari tampilan hand grip Holden itu yang orisinilan seperti ini. Scorpio Z sendiri sudah dilengkapi dengan tombol stop engine seperti Tiger, karena ini motor CC-nya gede ya. Terus stang setirnya dibikin santai banget, lekukan ke dalamnya agak terlalu dalam. Terus dari sensen speedometer didesain sudah chrome, jadi biar kelihatan lebih kinclong. Hand grip sebelah kiri juga sudah dilengkapi dengan lampu tembak passing. Dan yang lebih antiknya lagi nih ya, untuk holdennya itu dilengkapi dengan saklar manual untuk lampu dari penerangan pertama, jadi buat bisa dimatiin di siang hari kayak gitu. Sedangkan motor-motor sekarang kan sudah nggak bisa ya, kebanyakan sudah dibikin otomatis nyala semua. Untuk tangki sendiri ini masih orisinilan glowing. Kenapa aku bandrol mahal? Karena semua cat list stripping itu masih ori dan masih tembus semua. Cat masih bawaan dari 2007. Ini cuma dibikin laminating scotlet. Nah, ini nih, ini di scotlet ya, jadi biar nggak kena garis itu aman. Semuanya ini masih orisinil. Ini juga masih ada list pengamannya teman-teman. Barangkali kena apa kan nggak langsung kena tankinya, tapi kena list. Ini bahannya fiber. Terus kalau untuk mesin dijamin segel kering, nggak ada bocor dan masih bersih banget. Sampai perslening, sampai ke belakang sini juga bersih dan kering banget. Ini nih segel dari Scorpio Z, ketara dari perpaknya, warnanya hitam agak apa ya, agak abu. Ini segel semua, pengapian semua masih orisinil, karbu juga masih bawaan nih dari 2007. Untuk bodi sendiri masih benar-benar asli bawaan dari pabrik ya, belum restorasi sama sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri ketarangan kalau orisinilan. Terus gear set masih ori bawaan dari pabrik, belum ada yang diganti. Sampai ban depan belakang juga masih ori, tembus kilometer 13.000. Oke, kita mendekat, lihat listnya. Kalau orisinilan ketara banget, gak bisa dihapusi ya, dari list-listnya, strippingnya ini gak bisa dihapusi, benar-benar ori. Nah, itu tuh glowing, kinclong banget. Terus dari totok sendiri ini center banget teman-teman. Center biasanya kan di sini pada kendor ya, ini enggak.
Kita lihat stripping yang sebelah kanan nih. Wah, kinclong banget, nggak ada yang terkikis atau tergores, utuh semua ya. Ih, gila, kinclong banget. Leher knalpot aja tuh mulus banget, sampai tromol-tromolnya sampai belakang sini utuh banget teman-teman, bersih bersih banget. Bannya tembus 2007 kilometer 13.000. gila. Ih, dari headlamp depan aja ketara kalau orisinilannya ya, mulus banget, mulus. Dan handle rem, handle kopling kiri kanan masih center dan sejajar. Spionnya asli orisinil bawaan dari Scorpio Z. Sok-soknya cover speedo mulus banget kayak gini nih. Kupingannya, nah ini okenya juga masih ada ya, mulus. Dan kaliper depan juga masih tebel banget. Kilometer 13.000, banyak tebel dan tembus ini 2007. Untuk mesin sendiri ini antik banget teman-teman, bersih, kering, nggak ada rembesan oli sedikit pun. Segel semua, nggak ada yang bocor, bener-bener kering banget dan bersih banget. Inilah kriteria motor dari saya seperti ini semua. Kita review untuk suaranya ya. Kita lihat benar-benar jelasnya review suaranya di siang hari, karena semalam kan aku sempat review cuma sebentar aja ya. Kita review. Dan ini kontak netral. Wih, mantap. Kita starter. Wih, mantap, halus banget. Lihat teman-teman, stasionernya pelan banget tapi nggak mati. Ini pelan banget loh, tapi nggak mati. Di mesin nggak ada suaranya apapun tuh. Pelan banget. Ini motor atau apa ini, nggak ada suaranya sama sekali. Tapi untuk suara knalpotnya khas banget, yang perincing banget. Ini belum aku panasi aja, masih langsung langsam stasioner kayak gini teman-teman. Apalagi sudah kita naikin, sudah panasi ya. Pasti setelannya agak sedikit gede sedikit. Ini karena masih anget banget, jadi suaranya stasionernya pelan banget. Tapi nggak mati. Tetapi ini ya, dari kepelanannya ini nih, kalau kita sedikit gas aja langsung kelihatan galaknya teman-teman. Inilah kelebihan dari Scorpio Z. Nih, langsung kan galaknya kelihatan. Super halus banget teman-teman, CC gede. Scorpio Z 2007 sangat istimewa banget. Inilah tampilan. Kalau naikin kayak gini enak banget pasti ya. Coba ah naikin ah. Stang setirnya men, ini sennya normal semua. Kanan. Klaksonnya gede teman-teman. Ini klaksonnya pakai klakson double. Standarannya kayak gini untuk Scorpio Z. Stop engine normal. Matikan. Nyalain lagi. Normal banget. Enak banget teman-teman. Sumpah. Kita lihat spionnya juga nyaman. Dibikin gede ya. Kiri kanan dibikin gede tuh. Enak banget pokoknya.
Mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk review jelasnya dari Scorpio Z 2007. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang lihat video ini. Inilah Scorpio apa adanya yang masih standaran pabrik, belum diapa-apain ya, yang masih utuh kecuali spakbor depan aja. Sekian dulu, terima kasih, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.